Halo, assalamualaikum. Kembali ke The Vlog Air Karto. Dan kali ini kami akan kembali berburu mobil bekas. Kami dapat info mobil Suzuki Splash facelift tahun 2013 manual warna merah. Itu infonya dari Pak Budi. Dia tinggal di daerah Salemba, Jakarta Pusat. Nah, beliau pemilik bengkel body repair. Nah, katanya ada mobil yang lagi di sana dan sedikit ada baret-baret. Katanya mau dijual dan diinfokan ke saya. Dan insya Allah mudah-mudahan juga kondisinya sesuai dengan harapan kami juga. Nah, nanti langsung kita buktikan aja ke sana dan mudah-mudahan langsung deal dan kami bawa pulang. Oke, selain itu terus perjalanan kami, jangan lupa subscribe, like, dan stay tune terus. Yuk. Alhamdulillah, sekarang saya sudah tiba di daerah Pasar Sumber Arta, Kalimalang, Jakarta Timur. Ini sekarang kurang lebih jam 5 lewat seperempat, lebih dini hari, lebih pagi. Kita sekarang langsung menuju ke lokasi unitnya daerah Salemba, Jakarta Pusat. Dan sekarang lagi menunggu taksi online-nya. Oke, mudah-mudahan dengan sesuai dengan harapan kami juga. Yo, let's go. Udah lama nggak ketemu juga nih teman-teman. Oh, mobilnya di mana Om? Oh, di situ. Oke, sekarang langsung kita coba cek aja ya. Nah, ini mobilnya teman-teman, sekarang coba kita inspeksi aja. Mudah-mudahan juga sesuai ya. Oke, kita lihat luarnya dulu. Oke, masih cakep. Anjel. Iya, bocor ya. Hah? Bocor sampai dalam. Karena itu bukan ini sih. Slot blokan dia, Mas. Iya. Kita
harus ya. Iya. Nyambung ini ya, Mas. Iya. Apa ini? Sumur airnya yang tebel. Heeh. Kayaknya lu nyambungnya enggak punya garasi kali, Mas. Iya. Kelihatan di sini. Iya. Coba kita coba cek interiornya sama listrikannya semuanya, power window, electric mirror dan segala macam kita cek dulu. Kilometer 65.000. Suratnya Om Ji ya? Iya. Periksa dulu. Siap. Oh ini tangan gue juga. Form A nya juga masih ada. Oke, pajak bulan 8. Oke, ini Om Ji, suratnya udah. Ini udah saya cek, ya. Ini alhamdulillah sesuai. Jadi teman-teman ini surat-surat sudah kami cek. Ya. Kunci cuma satu, ini masih ada manual booknya juga. Ya. Tangan kedua, mudah-mudahan juga ini alhamdulillah juga jaminan ya, Om ya. Ya. Sah ya ini ya. Ya. Sudah sah. Ya. Dan harganya deal ya, Om ya. Oke. Oke. Siap, alhamdulillah. Amin, ya. amin. Oke, ini teman-teman langsung kita bungkus ini mobil. Suzuki Splash-nya, infonya dari Om Budi langsung. Alhamdulillah juga sesuai, nggak ada bekas insiden, nggak ada bekas banjir, yang penting begitu ya, Bu. Ya. Aman semua. Dan udah dirapiin lagi, yang baret-baret kemarin udah disol-solin sekalian. Ya. Oke, buat teman-teman gitu aja. Kalau untuk informasi seputar mobil bekas atau inspeksi mobil di seputaran Jabodetabek bisa hubungin kami atau ke tim kami juga bisa, atau seputaran Jawa Tengah juga bisa. Oke, gitu aja. Sampai ketemu di vlog RKT berikutnya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Ya, sip. Sampai
Budi. Siap. Ya. Oke. Okay. Pamit. Oke. Okay. Dadah. Waalaikumsalam. Nah, alhamdulillah unit Splash 2013 kami bawa pulang menuju Salatiga dari Jakarta Pusat. Tadi sepanjang perjalanan nggak ada kendala yang berarti, hanya sedikit di bagian kaki depan kiri ada bunyi-bunyi kecil, nanti bisa kita perbaiki juga. Nah, buat teman-teman yang tanya harga mobil ini atau ingin dibantu inspeksi mobil seputaran Jabodetabek atau Jawa Tengah, kalian bisa kontak kami di deskripsi. Nah, kita sudahi berburu mobil kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe bagi yang belum, atau boleh komentar di bawah. Dan sampai ketemu di vlog RKanto berikutnya. Assalamualaikum.